Welcome back to my channel. Kali ini kita akan memasukkan YCam ke dalam tas Hero. Ini untuk GoPro sih, tapi kita pakai untuk si YCam. Jadi ini ukurannya yang sedang ya, bukan yang besar. Oke, di pembeliannya kita di dalamnya ada busa kayak gini. Ya, busanya ini harus kita lepas dulu. Susah, guys. Bentar. Iya. Nah, ini jadi kayak puzzle gitu ya. Jadi kita dorong. Oke, ini. Ini kayaknya untuk baterai nih, tapi kayaknya kekecilan potongannya. Kalau ini kurang tahu untuk apa. Ya, kita pasang lagi posisinya gini. Oke, udah ya. Sip. Ini untuk waterproof. Ini untuk YCam-nya ya. Nih, bisa dimasukin ke silikon atau enggak supaya menghemat space. Kita masukin aja di silikonnya. Oke, ini baterai. Nah, kayaknya nggak muat nih untuk baterai ya. Nah, segini. Ya kan? Kurang sedikit. Oke, jadi kita masukin aja di sini nih yang ada space. Oke, dia masuk. Terus kalau ada aksesoris lain seperti ini, kita bisa masukin sini. Mungkin ini sini. Lumayan muat banyak, guys. Iya, taram. Sudah masuk semuanya, ini baterai. Masih ada space untuk kalau punya baterai lagi di sini atau holder-holder yang lain masih masih longgar. Oke, sekarang kita tutup. Iya. Oke. Muat. Oke, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!